bercerita. Tiba-tiba muncullah monster batu di desa durian runtuh. Dengan suara yang sangat menggelegar, membuat seisi kampung menjadi bergetar. Kampung durian runtuh. Wah ya ya, suara apa itu? Wah, ternyata ada monster. Wah. Gawat Ipin, ada monster di rumah kita. Upin dan Ipin yang tadinya bermain bersama kaktus menjadi kaget setelah datangnya sesosok monster. Monster yang tersusun dari tumpukan batu segera mengejar Upin dan Ipin. Hei, mau kemana kalian? Kemarilah kalian, biar ku jadikan santapanku hari ini. Sontak saja, Upin dan Ipin segera mengayuh sepuluh gajah begitu kencang. Di tengah ketakutan, Upin dan Ipin datanglah Tok Dalang. Rasakan kekuatanku, monster jelek. Oh no, jurus sandal jepit terbang. Hai ciat, kekuatan penuh. A few moments later. Atok, itu tadi jurus apa? Atok, lemparlah pakai sendal ini. Siapa yang berani melempari aku dengan sandal butut ini? Oh no! Gawat Ipin, kita harus bagaimana ini? Ya kita larilah. Hei, tungguin aku. Hei, kamu siapa? Aku adalah Ultraman 3. Kenapa kamu kejar-kejar teman-temanku Upin dan Ipin? Aku lapar, sedang cari makan, tiba-tiba dilempar sandal. Sebentar, aku akan mengambil makanan untukmu. A few moments later. Ah, aku capek, mending duduk dulu sambil nungguin makanan. Sekarang makanlah ini dan pergilah dari kampung ini. Baiklah, kayaknya enak. Sejak kapan batu makan durian? Sejak saat inilah. Hahaha.